Okay, kita tengok nombor 2. Okay. 16 kuasa berapa? Kalau dia tak ada tulis. 1. 2 darab dirinya berapa kali? Dapat 64. Sekali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 6 kali. Ah, sudah dapat kan? 64. Jadi 6 kali. 4. Okay. Sekali. 2 kali. 3 kali. Ah, sudah dapat. Jadi 4 darab dirinya 3 kali. Dapat 64. 8 darab dirinya berapa kali? Sepatutnya sudah tahu. Ha? Okay. 8. 264. 2 kali. Yang ini. Okay. Apa maksud ini? Maksudnya 4096 punca kuasa berapa? Dapat 64. Okay. Ini adalah nilai punca kan? Okay. Jadi saya letakkan ini ke depan. So bersamaan dengan 64. Ini saya boleh selesaikan. Okay. Kalau punca saya angkat ke sana, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kuasa. Jadi 64 darab dirinya berapa kali akan dapat 4096. Okay, jadi kita cek. 64 sekali. Kali 64. Ah, 2 kali. Jadi N sudah dapat. Punca kuasa itu adalah 2. Jadi ini adalah 2. Okay, yang ini. Okay, kita akan tukarkan ini kepada sesuatu. Asas dengan kuasa 3. Supaya 3 ini nanti boleh ringkaskan dengan kolom per 3. Okay, jadi apa yang kita boleh dapat? Okay. Apa nombor darab dirinya 3 kali dapat 512. Jadi punca kuasa 3, 512, 8. Okay, jadi kita dapat 8 darab dirinya 3 kali bersamaan dengan 512. Jadi yang ini 8 kuasa 3 kolom. Okay, adalah bersamaan dengan ini. Jadi ini kita selesaikan dulu. Kita dapat 8 kuasa N bersamaan dengan 64. Jadi kolom ini ialah apa? 8 darab dirinya berapa dapat 64? 2. Okay. Jadi kolom kita adalah 2. Okey, jadi itu sah.